Kali ini saya berada di workshopnya LKP Aktual ya, dan di belakang saya ini ada Vespa-nya saya ya. Jadi kendalanya kemarin adalah ketika kita pakai ke daerah di salah satu kawasan di Magelang kemarin, tiba-tiba dia mati, dan ketika kita coba periksa, kita nyalakan lagi, ternyata dia berbet dan jebret-jebret istilahnya. Nah, di sini sudah ada Mas Luki ini yang bantu, dan tadi saya sudah konsultasi dengan Pak Agus. Jadi permasalahannya adalah nanti ini di headnya, kopnya ini nanti kita bersihkan. Nah, buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe dulu ya channel ini supaya nanti mendapatkan notifikasi video-video baru dari saya. Nah, kita akan ikuti ya prosesnya secara bertahap. Bagus. Pak. Ini dibersihin semua. Iya. Disikat non sikat ini loh, Pak. Bersih tuh kemarin. Kotor kan? Ini saya kira juga kayak malu. Ini dicekli. Nah, ini tak selah ya, maju tuh. Hup, nah. Kurang sedih. Halo. Hup, nah, nanti gue melas. Ini. Yang ini amplas. Oh. Yang itu pakai beras itu. Kalau ini lagi. Kalau ini tembok itu enggak kene. Oh, ini aja ini. Bos, kok ora itu? Ada ora? Ora ana itu. Oh, ini. Lagi nah, kan berapa sih ini? Berapa sih ini? Oh, aslinya harus. Nah, ini kerak-keraknya, ini habis ini akan kita bersihkan ya. Terus ini sudah pistonnya kotor sekali, kita coba bersihkan. Jadi ini salah satu penyebabnya kemarin Vespa-nya jebret-jebret. Ini kita kasih green pasal. Nah, ini campur dengan pelumas. Green pasal campur dengan pelumas sama Pak Agus. Nah, Pak Agus ini sedang digosok-gosok untuk menghalus. Fungsinya apa, Pak? Meratakan. Nah, untuk meratakan.
sudah dimanokke itu. Ini kita ratakan ya tadi ya. Dan ini supaya menghindari kebocoran lagi. Nah, nanti ini biar dibersihkan sama Mas Vicky, nanti kita tes. Oke, lanjut. Nah, akhirnya Vespa-nya sudah selesai diperbaiki sama Mas Vicky. Nanti kita akan coba, tapi sebenarnya kita akan tanya ke Mas Vicky ya. Mas Vicky, Vicky Prasetyo. Nah, tadi Vespa-nya apa? Itu dikerjakan. Itu yang dikerjakan busi. Terus copot apa namanya itu Pak tadi? Berpot ya. Berpotnya itu sangat kotor banget. Kata terus dibersihkan ya. Bersihkan, terus pistonnya juga udah apa keraknya udah tebel, terus dibersihkan. Oke, sekarang saya mau nyoba. Kita cek. Mas Vicky habis ngerjain Vespa. Wah, ini dia mengerjakan FU. Dia kenal Mas? Ini kenal Mas? Itu enggak hidup. Oh, enggak hidup. Nanti dia. Sama Mas Vicky coba dihidupkan lagi. Oke ya, buat teman-teman itu ya, pengerjaan kendala dari Vespa Sprint saya dikerjakan oleh Mas Vicky dan didampingi oleh Pak Agus ya. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, sampai ketemu di video saya berikutnya.